しみます。Orang itu siapa? Namanya Sigit. Sigit ya? Orangnya jago nembak dong. Namanya Sigit Priyambodo. Dia juara menembak tingkat nasional, bahkan taraf internasional. Hobinya berburu. Hampir semua senjata apinya mempunyai izin. Dan dia selalu mengikuti peraturan, mematuhi peraturan. Di mana-mana orang yang suka berburu, suka senjata api, pasti orangnya jahat lagi, tak? Kamu tuh selalu negatif ya sama orang. Saya Brata, ini Maharani, saya dari Harian Metropolitan, Mbak. Saya ada janji dengan Mas Sigit untuk interview. Oh, dengan dia Brata. Lila. Ya. Lila. Kebetulan Mas Sigitnya sudah menunggu. Mari, silakan masuk. Terima kasih, Mbak. Kok bisa kececer sampai di sini, Pak? Namanya juga anak kecil, kalau main pasti kececer kemana-mana lah. Kenapa, Mbak? Buang! Buang mereka itu, buang! Buang! Buang, saya bilang buang mereka itu! Mari, silakan diminum. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Mbak, nggak kenapa-napa? Saya nggak apa-apa kok. Kalau perlu kami panggilkan dokter, Mbak. Nggak usah. Saya cuma sedikit kaget tadi. Sebenarnya boneka itu milik Putri, almarhum anak saya. Saya minta maaf kalau gitu, Mbak. Bukan salah adik kok. Saya cuma heran kenapa boneka itu bisa sampai di halaman. Padahal boneka itu sudah saya simpan. Ada apa, Dek Rani? Gak apa-apa, Mbak. Maaf. Itu foto siapa, Mbak? Oh, itu Putri, anak saya. Dia anak yang sangat manis sekali. Tidak pernah rewel. Bahkan sewaktu bayi pun dia jarang menangis. Tapi, sudahlah, saya tidak ingin membicarakan masalah itu lagi. Oh iya, tolong jangan ceritakan masalah ini pada Mas Sigit ya. Mas Sigit suka sedih kalau ada yang menyinggung-nyinggung tentang Putri. Mari, saya antarkan ke tempat Mas Sigit. Mas, ada yang cari. Mari, silakan. Ini pasti Pak Brata ya? Sudah lama? Baru, Mas. Panggil saya Brata aja. Nembaknya makin oke, Mas. Ya, ini kan karena latihan aja. Oh ya, kenalkan, ini Maharani. Halo, Rani. Sigit. Loh, kenapa? Sebentar, Mas. Ya. Lihat aja selama wawancara, sikapnya sopan, ramah. Sekarang ini kan kamu gak mau kalau ngeliat aku celaka. Iya enggak? Tadi kan aku udah cerita semuanya sama kamu. Jadi sekarang aku minta tolong kamu untuk nyelidikin kejadian yang sebenarnya. Ya? Putri. Putri.
suami kan? Putri. Putri. Putri setelah meninggalkan kita itu bukan karena kesalahan kamu. Lila, itu kecelakaan, sadar. Saya yang membunuhnya, Pak. Udah, sadar. Kamu baik sekali mau menemani saya di sini. Sejak kami pindah di sini, saya memang agak sedikit kesepian. Karena saya belum punya banyak teman di sini. Tapi nggak apa-apa dong kalau saya sering-sering main di sini, Mbak. Oh, saya malah sangat senang sekali. Cuma maaf ya, saya sambil kerja. Soalnya saya belum punya pembantu. Jadi ya, semua saya kerjakan sendiri. Saya minum ya, Mbak? Ya, silakan. Boneka itu dibakar? Saya memang berniat membakar boneka itu. Kenapa? Boneka itu selalu mengingatkan Mbak pada anak Mbak. Sebenarnya kalau boleh saya berkata jujur, tidak. Tapi karena boneka itu menyeramkan buat saya. Hari itu, seperti biasanya saya dan Putri bermain-main bersama. Senami dulu. Terus dong. Hah? Hei, betul. Nah, ketangkep kan? Main ayunan ya. Ini terus ribut. Dua. Put, Mami terima kasih bentar ya. Put, hati-hati ya, pegangan ya. Bentar ya, Put. Semua salah saya, Dek Rani. Kata dokter, Putri terpeleset dan kepalanya membentur tiang ayunan. Seandainya saya tidak ngobrol terlalu lama di telepon. Mbak gak boleh ngomong gitu. Itu bukan salah Mbak. Itu kan kecelakaan. Tapi kenapa Putri selalu menghantui saya? Menghantui bagaimana? Memang bukan Putri, tapi bonekanya. Boneka yang dia peluk saat dia meninggal. Tapi herannya, boneka itu sudah berkali-kali saya simpan. Tapi boneka itu selalu bisa keluar. Putri seakan ingin menyalahkan saya lewat boneka itu, Dek Rani. Mbak, mana ada anak yang menghantui ibu kandungnya sendiri? Itu gak mungkin. Dek Rani, sebenarnya Putri bukan anak kandung saya. Putri anak Mas Sigit dari istri pertamanya.
saya istri kedua. Maaf, tadinya saya pikir soalnya Mbak kan cerita bagaimana perkembangan Putri semenjak... Iya, saya memang merawat Putri sejak Putri berusia 5 bulan. Ibunya Putri meninggal saat melahirkan Putri. Dan semenjak itu Mbak pindah ke sini? Tidak, kami baru beberapa bulan pindah ke sini. Rumah kami yang sekarang ini lebih besar dari yang dulu. Kata Mas Sigit, untuk mencari suasana baru. Lalu Mas Sigit membuatkan taman bermain untuk Putri. Termasuk ayunan ini. Tapi akhirnya ayunan ini yang mencelakakan Putri. Mbak, Mbak gak boleh ngomong gitu. Saya yakin, walau bagaimanapun, pasti Putri menganggap Mbak adalah ibu yang baik dan sayang sama dia. Walaupun Mbak bukan ibu kandungnya. Dan saya juga yakin bahwa buat Putri, Mbak adalah ibunya satu-satunya. Kedalam yuk.